Sidang putusan terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 14 Februari tahun 2023 yang dipimpin oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso. Dalam sidang tersebut, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso membacakan amar putusannya, yaitu mengadili dan menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf selama 15 tahun penjara. Terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Hakim pun menuturkan sejumlah hal yang memberatkan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam vonis tersebut. Pertama, Kuat Ma'ruf dinilai tidak sopan di dalam persidangan. Kedua, dia dianggap berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Ketiga, terdakwa tidak mengaku bersalah dan justru memposisikan dirinya sebagai orang yang tidak tahu menahu dalam perkara ini. Keempat, terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memperlihatkan rasa penyesalan di dalam persidangan. Sementara itu, Hakim juga menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa Kuat Ma'ruf, yakni masih memiliki tanggungan keluarga. Menarik, di dalam persidangan tersebut, terdakwa Kuat Ma'ruf justru tidak tampak tegang. Ia justru memberikan gestur finger love sebelum sidang dimulai. Dan di saat Hakim selesai memberikan putusan dan memvonisnya dengan 15 tahun penjara lalu mengakhiri sidang, terdakwa Kuat Ma'ruf justru berjalan sambil memberikan gestur tiga jari atau yang kerap kita sebut salam metal. Terlepas dari hal itu, hukuman vonis yang diberikan Majelis Hakim terhadap Kuat Ma'ruf lebih berat dibanding putusan JPU. Sebelumnya, Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara oleh JPU dan kini ia divonis penjara selama 15 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Thank you.